Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton yang saya hormati sekalian. Ketika ini saya hendak membasuh kereta saya. Jadi saya buat konten lah, konten membasuh kereta. Apa yang istimewanya konten membasuh kereta ni? Macam tak ada yang istimewa je. Okey. Jadi peralatan yang saya akan gunakan Waterjet brand Apache. Cuba tunjukkan eh. Mula-mula kita ada berbelit-belit ni sebab ya berbelit-belit lah. Tak apalah. Ada berbelit-belit. Okay, kita letakkan dulu lah. Plak ni pasang. Pasang plak. Ada dua ni plak ni. Okay. Kemudian dia punya air ni. Air ni ada dekat dalam box ni. Kita buka ni. Cikgu dah sediakan dah. Ni cikgu dah sediakan. Sediakan air siap-siap. Atas ni singki. Atas singki. Dah siap-siap. Jadi ni tinggal dibuka je lah. Yang ini kita akan pasang je. Okay, yang ni kita tarik dulu. Tapi sebelum tu kita tarik yang lebih panjang. Dan kita masukkan dekat. Dia sampai bunyi tau. Tekan. Dia bunyi klik. Kita nak pasang ni, kita kena hidupkan dulu. Serius. Okey, bunyi tu dia berhenti, maknanya air dah masuk dalam saluran-saluran basah. Maknanya air tu baru masuk lah. Okey, sekarang ni cikgu akan basahkan dulu kereta sebelum kita proses taruh sabun pula. So, cikgu akan basahkan semua ni. Okay. Tak tahu kenapa dia macam tak masuk air. Ada yang tersangkut ke? Tak ada semua. Basah. Sangkut. Kita patutnya pastikan benda ni dalam keadaan dah bersedia, tapi macam belum bersedia pula kan. Patutnya dia ada panjang. Kan panjang kan. Yang bahagian atas kena ada tangga ni lah. Kalau tak ada susah kan. Kita naik tangga. Okey. Dah tinggi barulah. Kita basahkan aja dulu sebab kita nak bubuh air pula, bubuh sabun. Kita basuhkan dulu. Habuk yang ada yang boleh kita buang, gunakan air ni kita buang dengan air. Okey. Sekarang ni dah habis, dah basah kan. Untuk sabun cikgu gunakan ni lah, Waxco. Kita penuhkan air. Ada penuh, hampir penuh dalam air lah. Kemudian kita buka ni dan tak sukatan ni agak-agak je lah. Isi. Dah. Alat ni pump air, pump. Kita gunakan pump ni. Okey.
lempang ni. Kalau lihat ni kan. Ini pam kecil comel hotel ni gunakan, dia gunakan ni tau, ini untuk kereta, power kereta. Jadi kita kena cari dia punya itu apa nama, adapter. Okey, kita akan gunakan apa ni, adapter. Kita masukkan macam ni, kita masukkan dalam ni, masukkan je. Lepas tu yang ni kita pasang lah kat sini. Kita masukkan kat sini. Nanti ni dia sedut ni. Okay, ni tak keluar. Ni spray sabun ni. Boleh nampak lah sabun. Kita gunakan sabun ni. Kecil je. Ha, ni dia punya timbul dia. Timbul dia. Dan ni mesin ni tengah bekerja tu goyang. Kita taruh sabun. Senang kan? Cepat. Dan dia yang keluar pun tak banyak. Sebab dia kecil kan? Dia punya alat kecil je. Sabun ni. Merata dia. Senang. Buat kerja. Bahagian atas. Satu timba je. Satu timba. Semua kena. Kita ambil kain basah. Lepas tu kita gosok lah. Lap. Penuh dengan sabun ni. Gosok. Ini kering kan? Rasa kering. Oh, air sabun. Okey, demikianlah tadi bagaimana Cikgu Talha basuh kereta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita ada penonton cilik sedang mengintai Muhammad Omar. Tu Muhammad Omar. Dia menonton ayah daripada dalam. Dia boring. Jalan-jalan ayah buat pula jalan, okey? Okey, Omar. Bye, Omar.